pelanggan Anda dan orang-orang yang belum makan di warung Anda, di restoran Anda, di tempat Anda berjualan, dengan izin Allah akan tertarik. Jadi 7 kali membaca dalam batin, jangan bernafas. Itu saudaraku. Kalimat yang Anda baca, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Sanukri'uka falatansa. Jumpa lagi saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Semoga keberkahan, kebahagiaan selalu menyelimuti diri saudaraku semuanya. Kekuatan, keselamatan, kesehatan, lahir batin selalu Allah limpahkan kepada saudaraku semuanya dimanapun berada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku semuanya, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita berikhtiar, berusaha mempunyai bisnis berjualan makanan, saudaraku. Jadi untuk saudaraku semuanya, dimanapun berada, yang mempunyai usaha restoran, membuka rumah makan, ataupun berjualan bakso, bakwan, apapun jenisnya, yang penting makanan, saudaraku. Entah itu roti, kue, itu yang penting makanan. Kali ini saya akan membabar kalimat semula jadi. Kalau Anda berikhtiar membaca kalimat semula jadi ini dalam hati, dalam batin sebanyak 7 kali dengan 1 kali nafas, insya Allah pelanggan Anda dan orang-orang yang belum makan di warung Anda, di restoran Anda, di tempat Anda berjualan, dengan izin Allah akan tertarik untuk mencicipi apa yang Anda jual. Dan yang sudah memakan makanan Anda, bi'idnillah, biridullah, akan ketagihan, saudaraku. Ada baiknya ini diamalkan, diriadohkan, saudaraku. Ini kalimat semula jadi. Kalau Anda, seluruh saudaraku yang mempunyai usaha berjualan makanan, nasi, bakso, bakwan, apapun jenisnya, saudaraku. Yang penting makanan, ingat. Itu. Anda bacakan di makanan yang Anda jual, saudaraku, 7 kali dengan 1 nafas. Jadi 7 kali membaca dalam batin, jangan bernafas. Itu, saudaraku. Kalimat yang Anda baca, Bismillahirrahmanirrahim. Kun dadiyo fayakun wujuto rosomulyo. Ingat, saudaraku, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kun dadiyo fayakun wujuto rosomulyo. Itu dibaca dalam hati, dalam batin, 7 kali tanpa bernapas. Setelah itu Anda tiupkan ke semua makanan yang Anda jual, saudaraku. Itu. Insya Allah, saudaraku, yang sudah makan ke warung Anda, ke restoran Anda, ke tempat Anda jualan makanan, insya Allah orang yang sudah memakan apa yang Anda jual, saudaraku, biiznillah, akan ketagihan, saudaraku. Itu. Tetapi ingat, ya, ini jangan dibacakan di makanan di rumah Anda. Kasihan ibu Anda atau istri Anda akan nikmat senikmat-nikmatnya, saudaraku. Biiznillah, biridullah. Tolong, daripada Anda dari ikhtiar kesana kemari, sowan sana sowan kemari, alangkah baiknya, alangkah lebih afdolnya Anda ritualkan sendiri, bacakan sendiri 7 kali tanpa bernapas. Bismillahirrahmanirrahim. Kun dadiyo fayakun wujuto rosomulyo. Itu saja 7 kali, kemudian Anda tiupkan ke seluruh makanan yang Anda jual, saudaraku. Biiznillah, biridullah, lihat perubahannya. Oke,
Cukup sekian dari saya, saudaraku. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong diamalkan, diriadohkan. Kalau Anda, saudaraku, semuanya benar-benar mempunyai usaha restoran, rumah makan, atau jualan makanan jenis apapun, saudaraku. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata ikhilaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.